teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi. Guys, hari ini aku menyemangatkan diriku untuk ngechat, guys. Akhirnya ya, aku bulatkan tekad untuk ngechat hari ini. Karena guys, seperti biasa, aku selalu kayak, nantilah aja, ngechatnya nanti aja gitu, guys. Tapi, teman-teman tahu nggak, aku sekarang kaki aku udah mulai membengkak dan aku agak sedikit khawatir ya. Jadi aku bilang kayaknya aku harus ngecek dulu sekarang biar semuanya karena ini ya yang paling susah yang mau aku lakuin tuh ini ngecek gitu. Dan di sini tuh aku maunya tuh ngecek sendiri, nggak mau nyuruh orang atau suamiku yang ngecekin karena aku takutnya gak sesuai dengan yang aku mau gitu, guys. Soalnya aku mau ngechat itu gak semuanya gitu. Jadi aku ngechat ini hanya separuh aja, guys, tuh gitu. Gak tahu kalian kelihatan apa enggak, itu ada garisnya, sudah aku garisin semalam ya. Dan sudah aku kasih motif gitu. So, yeah, aku mau ngechat hari ini, guys. Ini aku udah siapkan, aku ngechatnya gak pakai kuas, aku mau pakai ini aja. Karena kalau pakai kuas nggak tahu kenapa aku kurang suka, jadi mau pakai ini aja, roll kayak gini ya. Oke, guys, jadi kalau kalian lihat itu ada cat di situ ya, itu aku tadinya nyoba ya. Jadi beli catnya tuh yang kecil-kecil kayak gini gitu. Terus aku pikir lagi, tadinya aku mau yang paling atas nomor satu tuh yang dia warnanya tuh agak merah batu bata gitu ya, tapi lebih muda lagi. Cuman dipikir lagi, kayaknya kalau misalkan aku ngecat dari sini ke sana, dia bakalan, nuansanya bakalan agak gelap gitu. Jadi aku ubah lagi idenya, guys. So, aku udah beli. Ini dia. Ini warnanya dibilang pink, nggak pink. Pokoknya dia kayak nude pink gitu loh. Kita lihat aja, semoga aja bagus ya. Aku juga kurang ini sih, kurang 100% yakin aku mau ini gitu loh, mau warna ini. Tapi karena ya sudahlah, ini aja. Jadi karena capek, guys, aku bolak-balik. Terus aku liatin contoh-contoh warnanya itu, jadi kayak aduh, kayaknya yaudah ini aja gitu. So, ya begitu teman-teman ya. Oke, langsung aja, guys. Aku mau ini siapin dulu ya. Habis itu kita langsung chat, guys. Oke. Teman-teman, tau nggak? Tadi aku ada kesulitan buat apa buka si penghangat ini. Penghangat ruangannya. Perasaan ya, aku tuh udah pernah gitu buka ini terus masang lagi gitu, guys. Tapi aku lupa gitu gimana caranya tadi. Ternyata di sini tuh ada kayak kuncinya, kita jadi harus ditekan gitu dulu baru bisa ditarik. Dan akhirnya aku berhasil. Aku udah mau ini, guys. Apa namanya? Mau kesel dah tadi. Udah. Jadi di bawahnya ini, bagian ini nih, bakal aku tutup ini biar nggak lebar kemana-mana. Tapi sebelumnya, aduh, mana ya pengucingku? Bagus.
Ternyata bagus warnanya. Yeay! Guys, warnanya bagus. Dia nggak begitu pink, tapi warna-warna nude gitu. Oh, hampir aja. Yay, happy! Oke guys, aku lanjut dulu ya. Sampai ini dulu, habis itu kita itu lagi, oke? Aduh. Oke, nih. Sudah sampai segini dulu, habis itu sekarang nih aku mau lakuin ini ya. Jadi aku pakai kuas kecil. Kelihatan enggak? Deg-degan. Bismillah. Udah kering ya. Teman-teman, sudah hampir selesai, tinggal separuh dan aku capek, jadi aku duduk dulu guys, pakai kursi goyang. Kalian mau tahu sampai mana? Bentar. Oh, hey, tarat, haha, tuh dia guys. Gila ya, penuh ini guys. Jadi aku setiap bikin apanya, ininya loh, bunder-bundernya setengah bunder itu butuh konsentrasi yang tinggi ya. Jadi sampai aku gak napas gitu guys. Dan alhamdulillah, coba liat. Dan, sampai situ doang. Terus udah aku iniin semua sampai sana pojok, tinggal lanjut bawahnya guys gitu, dan aku happy, anakku juga pasti happy gitu guys. Oke lah ya, tuh warnanya juga cantik, tidak terlalu menor. Aduh mantap. Enaknya. Tahu nggak sebenarnya aku nggak punya Oreo guys, tapi aku nemu. Teman-teman, aku mau istirahat dulu, habis itu baru lanjut lagi aja, oke? Di luar cuaca bagus tapi nggak begitu panas ya, alhamdulillah masih ada ini apa namanya, angin sepoi-sepoi tuh, masih oke. Okay. Nah gitu guys. Gitu deh. Akhirnya aku mau makan dulu. Belum makan siang guys, ini udah sore, setengah empat.
pesan ini guys. Apa namanya? Porsi anak-anak nih. Ada french fries sama nugget. Bumbu nasi. Kalau kemarin bikin itu lodeh, sayur lodeh sama wah bujuku apa? Apa? Kuah? Oke. Bujuku bilang aku beli melon jangan lupa dimakan, katanya enak. Oke. Selesai teman-teman ya, udah sampai pojok situ. Ini sebenarnya bagian sini mau aku cat juga, mau aku terusin gitu ya, tapi catnya udah habis guys. Tinggal udah punya segini dia. Dan ini nggak cukup. Jadi daripada aku beli lagi, nanti kan kalau beli segini misalkan pasti nanti bakal ada sisa ya. Jadi aku mending nggak usah aku terusin, jadi bagian sini aku biarin kayak gini atau nanti bakal aku kasih sesuatu lah biar nggak putih-putih banget kayak gini gitu guys, soalnya kalau diterusin nanti kurang pasti ya guys. Aku bakalan ngelanjutin yang di sini tapi dengan motif yang berbeda ya. Kita lihat aja nanti bakal kayak gimana. Rencana sih mau aku kasih apa itu namanya kayak pelangi gitu guys. Kita lihat aja yuk ya. Oh ya, aku mau ngasih tipsnya ke kalian, siapa tahu ada yang mau bikin apa namanya yang ini, motif ini ya. Jadi teman-teman, pertama-tama ya itu dulu, digarisin dulu. Ku garisin dulu garis lurus semuanya. Setelah itu aku pakai mangkok putih kayak gini. Terus aku ambil tengahnya gitu. Jadi aku kasih tanda kayak gini, ini kertas biasa ya, kertas kuning, pokoknya yang kelihatan aja, sama yang sebelah sini juga gitu. Jadi pas udah digarisin, kalian baru deh tempelin kayak gini, terus di gambar deh pakai pensil kayak gini guys gitu. Cuman kudu hati-hati kalau kalian punya temboknya yang kayak aku punya kayak gini jadi nggak lurus gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati. Apalagi untuk kali ini kayaknya udah dulu ya videonya guys, ini udah terlalu panjang, aku beneran ngap-ngapan. Ini udah malam loh guys sebenarnya. Udah jam 7.46 malam guys. Tapi alhamdulillah masih cerah, jadi masih ada waktu untuk ngecat-ngecat. Dan sama juga yang sebelah sana, aku gak bakalan cat semuanya, jadi cuman mungkin beberapa yang sana situ. Gitu loh. Pokoknya kalau kalian mau ngecat, mending pakai roll yang kayak gini. Ini rollnya tuh dari spon ya, spon putih mirip ini dah pokoknya nih kayak gini ya. Ini tuh paling gampang daripada pakai kuas, ini kan cuma tinggal di roll gini gitu teman-teman. Oke. Yaudah deh teman-teman, makasih sudah nonton.
Jangan lupa subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Terus sukanya, like-nya, komennya juga gitu ya. Semoga ya, ini bisa terinspirasi kalian ya. Siapa tahu bagi yang punya anak mau dicek kayak gini. Kalau cowok kan tinggal cari warna lain gitu ya. BTW untuk si pelanginya, nanti ini pisah ya videonya, gak bakal aku satuin karena bakalan panjang sekali. Jadi setelah video ini tayang, nanti yang motif pelangi yang aku cat sebelah sana nanti akan tayang setelah video ini. Okay, guys, aku ngos-ngosan. Ya udah deh kalau gitu, dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah. Tangan aku penuh cetak.